pertumbuhan rohani saya kayaknya sih kerasa banget waktu saya masuk kuliah, saya ketemu senior saya di kampus, dan si kakak ini ada bilang, kamu harus ubah mindset kamu bahwa hidup ini bukan lagi tentang kamu, tetapi tentang Allah. Dan bagaimana kamu ada di dalam hidup ini untuk menggenapkan rencana Allah bagi dunia ini. Wah, itu kena banget waktu itu, dan prakteknya adalah saya ketika diperhadapkan pada banyak pilihan dalam hidup, ada tiga hal yang saya diajarkan untuk menjadi pertimbangan. Yang pertama, memuliakan Tuhan atau tidak. Yang kedua, berguna bagi saya apa enggak. Dan yang ketiga, berguna enggak bagi sesama atau orang lain di sekitar saya. Mungkin kita bisa sama-sama perjuangkan. Jadi, jangan menyerah. Semangat ya!